Pemirsa, Polres Purbalingga memberikan bantuan sosial kepada korban terdampak bencana alam tanah bergerak di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Bantuan diserahkan langsung oleh Kapolres Purbalingga dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polres Purbalingga. Dengan didampingi sejumlah pejabat utama Kapolres Purbalingga AKBP Feng Andi Sugiharto menyerahkan bantuan sosial berupa sembako kepada korban tanah bergerak di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang. Kapolres Purbalingga mengatakan bantuan sosial ini diberikan sebagai wujud kepedulian Polres Purbalingga terhadap korban bencana alam, bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang. Ada 26 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, mie instan, teh, dan gula yang diserahkan kepada para korban tanah bergerak. Adanya bantuan ini semoga dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana alam tanah bergerak. Selain itu juga untuk memberikan semangat kepada warga di lokasi bencana alam. Yang sudah langsung mereka melampah. Ya, tersibune mereka. Hari ini kami dari Polres Purbalingga melaksanakan kegiatan bansos untuk masyarakat terutama di wilayah Desa Sidanegara. Nah, kebetulan ini tadi kita bicara dengan Pak Priyono, ketua lurah di sana, ada 26 kakak yang rumahnya mengalami kerusakan karena tanah bergerak. Nah, kondisi ini hanya satu RT. Nah, oleh karena itu ya kita berusaha untuk meringankan beban para warga, walaupun itu kecil, namun dari yang kecil ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Untuk paket, 26 paket, dan ada 26 kakak berisi sembako, ya kami berharap semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah bencana. Bantuan ini pun disambut gembira oleh para korban bencana alam tanah bergerak. Sedikitnya bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan mereka yang terdampak bencana alam tanah bergerak. Akibat bencana alam tanah bergerak ini, sejumlah rumah warga mengalami rusak parah pada bagian dinding, lantai, dan atap rumah. Untuk sementara, bagian warga mengungsi di tempat yang lebih aman karena khawatir tanah masih akan bergerak. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.